Assalamualaikum, kali ini kita bikin kue putri salju ya. Ini dia bahan-bahannya. Pertama-tama kita masukkan 200 gram palmia butter, aku pakainya ya. Soalnya itu margarin sama butternya udah ada di situ. Soalnya kalau kita beli butternya itu kan agak mahal ya. Oke, terus kita masukin gula halus. Kita aduk pakai whisk bisa ya, yang penting kecampur, nggak perlu pakai mixer. Kalau kue kering menurutku pakai whisk juga udah cukup kok. Mixer tuh kebanyakan aku pakai untuk kue bolu. Terus kita masukin 2 kuning telur. Kita aduk kembali, kuningnya aja ya, jangan lupa. Terus kita masukin 50 gram keju cheddar, boleh merek apa aja ya. Terus kita masuk, tadi aduk-aduk semuanya, kita masukin susu 27 gram, satu saset Denko pokoknya ya. Tapi kalau kalian mau pakai susu kiloan juga boleh kok, cuma pasti wanginya beda dong. Terus kita masukin tepung maizena 65 gram, terus terigunya 270 gram, diayak dulu. Harus sih tadi tepung maizena sama gula halus juga diayak ya, cuman tadi aku kelupaan. Yang penting kita ngocoknya bener aja, harus rata gitu. Nah, udah kayak gitu. Ini susah sih kalau udah kayak gini ya, pakai whisk. Kita ganti pakai spatula aja, nggak perlu pakai tangan ya. Ini soalnya adonannya lembut banget. Tuh, kayak gini. Terus udah gitu kita bulet-buletin. Aku 5 sampai 8 gram per buletannya. Masukin oven 150 derajat atas bawah 30 menit. Selesai.